Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Abang nak berkongsi dua ayat yang menarik dalam Al-Quran. Satu mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam dan satu mengenai Nabi Musa alaihissalam. Ia mengenai perhubungan mereka dengan Allah, dengan pencipta. Ia mengenai hasrat mereka nak capai satu keakraban secara ilmiah, secara minda ilmiah mengetahui. Contohnya, Nabi Musa alaihissalam ingin lihat Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pula ingin tahu bagaimana Allah hidupkan kembali makhluk yang mati. Okey. Dalam kes Nabi Musa alaihi salam ada dalam Quran, kita cari ya. Nabi Musa alaihi salam, kita semua sedia maklum adalah kalamullah, iaitu bisa bercakap dengan Allah. Dan hanya ada satu makhluk lain saja kalam Allah, iaitu Jibril alaihissalam. Itu boleh sampaikan kalam Allah, ya? Tapi Nabi Musa alaihissalam bercakap langsung dengan Allah. Dalam Bible pun mengiktirafkan. Tetapi dalam kes ini, dalam ayat dalam Al-Quran yang saya tak ingat terjumpa dalam Bible lah, tapi tak apa, kita cari, tak jadi penting. Yang penting dalam Quran dia sebut Nabi Musa AS menyatakan dia ingin melihat Allah. Dia ingin melihat Allah. Ini penting, dia ini menarik, amat menarik. Kerana kita boleh kata bagi kekasih Allah lah, bagi orang yang ingin mencari Allah, bagi orang yang ingin memikirkan tentang Allah yang kita semua tahu tidak boleh disekutukan, tidak boleh dialami, tidak boleh didengar, tidak boleh dirasa, tidak boleh disentuh, tidak boleh dilihat. Jadi Musa alaihi salam pula kata dia ingin lihat Allah. Kita perhati konteks ayat yang Nabi Musa atau cerita Nabi Musa tadi ini, bahawa dia kalamullah, dia boleh bercakap dengan Allah. Jadi bila dia menyatakan hasrat kepada Allah, aku ingin melihat engkau, Allah jawab, tapi engkau sudah boleh bercakap dengan aku, kamu sudah boleh bercakap dengan Allah, kenapa mau lihat pula? Nah, cuba kita bayangkan analogi diri kita, mengikut sains komunikasi, tulisan adalah 7-9% berkesan. Suara, pendengaran suara adalah 25% apa ni, berkesan. Communication theory, kalau kita baca email orang, itu sebab tidak dianjurkan marah dalam email. Akan salah faham. Orang akan dengar atau letak audio pada apa yang kita tulis. Jadi bakinya lebih kurang 70% atau 67% ialah body language. Kita lihat orang, macam boleh lihat muka ni. Jadi bila menyampaikan sesuatu, cuba bayangkan orang yang sampaikan tu duduk depan kita 100%. Tapi ini flat lah, 2D. Kalau jumpa hadir lutut ke lutut, lebih lebih clear lagi lah, ya? Jadi Nabi Musa AS hanya capai 33% paling kuat komunikasi dengan Allah, ya? Kita secara teks hanya 7-9%. Kerana kita tak dengar suara Nabi, kita tak dengar suara Jibril, kita tak dengar suara Allah, ya? Tapi melihat Allah
100%. Itu yang menarik. Jadi ia disebut dalam Quran bahawa Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah, dan soalan dia dari Allah ialah, kamu sudah boleh bercakap dengan aku, kenapa tak cukup? Bukankah itu cukup? Nabi Musa jawab apa? Nabi Musa alaihissalam jawab, cukup, tapi tak puas hati. Atau maksud lebih kurang tak cukup lah. Atau lebih tepat lagi, dia ingin, dia asyik. Bila kita, itu sebab dalam komunikasi, terutama dengan wanita, mereka tak puas hati kalau tak dengar suara, dan lepas tu tak puas hati kalau tak berjumpa. Komunikasi paling berkesan ialah berjumpa. Orang boleh lihat kita. Berjumpa. Jadi sebelum saya teruskan kisah Nabi Musa, saya balik pada tadi, Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS, dia nak tahu sesuatu, iaitu bagaimana Allah menghidupkan sesudah mati. Okey, soalan timbul. Tak yakin ke Nabi Ibrahim AS? Ada dalam ayat Quran tu. Apakah dia tak yakin bahawa Allah menghidupkan? Kita selalu baca al-hayyu qayyum, yuhyi wa yumiit, dia hidupkan dan dia mematikan. Yakin tak? Nabi Ibrahim AS yakin, tapi dia kata dia nak tambah keyakinan dia. Ini dalam Quran. Dia nak tambah keyakinan dia. Dia nak tengok bagaimana Allah hidupkan balik, proses menghidupkan balik. Jadi duduk kisah ini ada dalam Quran. Kisah Nabi Musa AS, kisah Nabi Ibrahim AS. Ini penting, kerana bila disebut dalam Quran, maknanya dia bukan saja berlaku, tapi dia wajib diketahui. Dia mengajak untuk difikirkan, kerana dia adalah, ini adalah wahyu Allah, ini adalah risalah, ini adalah tanda, dia adalah huda, dia adalah furqan, dia adalah nur. Nabi Ibrahim AS pula, dia ada lagi satu ciri mengenai ilmu. Ilmu nak tahu bagaimana dihidup. Ada lagi satu kisah Nabi Ibrahim. Apa dia? Nabi Ibrahim AS, iaitu dia keluarkan ayat bahawa dia nampak bulan. Dia kata, Tuhanku bulan, terang benderang. Lepas itu bulan itu terpendam. Dia kata, tak baguslah Tuhan itu boleh terpendam. Lepas itu diganti matahari. Atau matahari dulu bulan, itu tak penting. Yang penting cara dia cerita tauhid bagi kaum dia yang menyembah berhala. Dia berikan dialog orang yang sembah berhala sepatutnya berfikir. Kamu menyembah sesuatu, dia terbenam. Lepas tu dah gelap balik. Dia tak mengawal keadaan, gelap, takut. Kita dah gelap serta takut itu pan, itu kita pasang semua cahaya, ya. Jadi lepas tu dia kata, dia sedar tentang Allah pencipta yang tidak terbenam, yang tidak tidur, yang tidak hilang. Dia hadir. La takuduhu sinatu wala nauma, tidak penat, tidak terbenam, tidak mundur, tidak itulah hilang daripada keadaan. Okay. Jadi itu nampak tak Nabi Ibrahim AS, message dia, kenabian dia melibatkan ilmu. Ada seorang tafsir saya dah beritahu, Moses PhD, dia kata alam ini ni bukan alam. Adapun alam ni bukan alam yang kita faham. Ilmu, segalanya ilmu, segalanya informasi, segalanya formula, kita apa? Segalanya perkiraan, segalanya perhitungan. Suara pun, bunyi, gelombang adalah perhitungan. Warna adalah wavelength. Jadi sekarang kita lihat dua-dua tadi. Ibrahim dengan Musa alaihissalam nak rapat Allah,
Ibrahim yang kaedah ilmu nak tengok cara. Musa alaihissalam dengan bila bercakap dengan orang, dia terlibat, dia interaksi, dia berhubungan. Jadi Nabi Ibrahim tadi itu, dua kes itu bukan sangat perhubungan, pengetahuan. Saya tahu macam mana itu Allah, saya tahu bagaimana Allah hidupkan. Jadi dalam kes Nabi Ibrahim AS, Allah tunjuk dia cara Allah hidupkan. Dalam surah tu, boleh cari, ini famous cerita ni. Kalau baca-baca boleh perasan. Allah kata, ambil seekor burung ke, empat ekor burung ke, dia pecahkan empat. Matikan ke apalah. Dia kata pecahkan empat. Syekh Sufi Sabah dia nyatakan, dan orang mengaji kuantum fizik nyatakan ini mengenai elemen dalam atom dan subatom, tak apalah itu kemudian naik. Tapi Allah cerita cara, ambil burung, burung yang terbang lah, mungkin ini satu analogi, satu metafor. Pecahkan empat, bukan tiga, bukan lima, letak empat penjuru bumi ya, jauh. Ini mesti quantum space fizik lah. Jadi lepas tu panggil mereka. Cara panggil adalah mungkin bagi semboyan ke, signal ke, apa ke, seruan, seru mereka. Awak dapati mereka itu akan datang balik tempat ni. Dia tahu mana tempat ni. Boom. Allah menyifatkan itu sebagai demonstrasi atau bukti bagaimana, atau cara bagaimana dia hidupkan kembali. Bermakna dia mesti keadaan mati dan terpisah jisim atau jasad. Dia datang panggil, ada seruan, panggil, panggilan itu ke kalam ke, dia boleh balik. Okey, apa yang saya lakukan ini boleh dianggap mutasyabihat lah, ayat mutasyabihat. Adapun kalau ada orang nak argue apa itu mutasyabihat, tak apa, cuba mengait-ngaitkan. Dan sebaik-baik, atau orang kata tafsir, saya tak anggap tafsir lah, kerana nanti orang kata tauliah mana. Cuma saya nak kata, menghubungkan ayat dengan ayat adalah kaedah. Saya tahulah ada lagi cara, tapi lebih utama melihat kepada ayat Allah, lepas tu melihat kepada ayat Allah yang lain yang ada kaitan atau nampak pattern atau nampak corak, supaya kita dapat memahami lebih. Lepas tu orang kata nak ikut hadis, tapi kepada saya semua boleh mutasyabihat, ayat dengan ayat, nu ala nu lah, ayat atau ayat lah sebaik-baiknya. Itu cara saya baca lah. Bila baca sesuatu ayat tu, kita cari balik ayat yang sama. Banyak ulama-ulama melakukan itulah. Bukan saya ulama ya. Waalaikumsalam semua. Melihat apa? Baru apa? Terubat hati. Allahu Akbar. Macam mana ni? Apa dalam penglihatan tu? Dia mesti ada makna lah lebih mendalam. Allah Muhammad Adam, apa maksudnya? Waalaikumsalam Saudara Arif. Okey, jadi bagi Nabi Ibrahim selesai. Satu, dia selesai cara sendiri, dia nak beritahu kaum dia cara nak tahu Allah itu kekal. Tapi mereka tak nampak. Jadi dia bermula dengan apa yang nampak, matahari, bulan. Dia boleh sampai kesimpulan ada yang kekal. Ini ada sama dengan cara Aristotle, Ibn Sina, juga Ibn Rushd, yang dikatakan Mu'tazilah, yang saya anggap orang salah faham, pengikut-pengikut salah faham yang berbalah tentang tafakur. Bahawa tafakur ini cuba menyelesaikan formula. Kalau kita belajar matematik, mana-mana anak-anak, adik-adik yang belajar matematik, formula matematik, dia cuba solve the equation. Itulah matematik ni berpanjang macam tauge ya. Kerana dia cuba nak ini equal ini. A sebelah kiri mesti sama dengan kanan. Kita kaji apalah, kita fikirkan apa case lah, kita fikirkan apa yang berlaku, peristiwa dalam dunia lah. Kita nak faham apa kaitan ini dengan ini, atau kaitan dengan akhir, akhir lah. Apa kesudahan dia? Yang akad tu sah tak sah? Kan?
Jadi kita ada pertanyaan. Pertanyaan dia timbul bila equation itu tak complete. Dia tak ada closure. Aku dah lama, dia ni lama dah dia tak jawab. Contohlah. Kita nak tahu, nak tahulah ya ke tidak. Ha, begitu. Confirm ke tak confirm. Jadi kalau saya bagi satu soalan, lepas tu tergantung, hei, orang tak puas hati. Oh. Jadi Nabi Ibrahim bagi soalan, tak tergantung. Allah jawab, bagaimana hidupkan balik burung tu. Eh? Malaikat semasa Adam dijadikan, bila Allah kata nak khalifah, khalifah bukan bermakna manusia pertama, menurut Buya Syakur, khalifah makna khawfahum, menggantikanlah. Ada teori evolusi lah. Tak apa, itu tak tergantung. Ada, boleh cek teori ini. Boleh cek kata Buya Syakur, boleh cek lagi ada sumber lain. Tapi ada satu ayat yang saya dulu tergantung dengan padri dalam alam Bible. Bila saya tanya, kenapa Allah jadikan manusia? Ini soalan tergantung. Padri tak boleh jawab. Mereka kata, bila saya kata syaitan yang buat manusia ni jadi jahat kan, padri kata syaitan ni baik asalnya, tapi syaitan ini yang terpesong lah. Itu cerita tergantung. Kerana saya kata Allah Maha Pengasih, itu hujah kita lah. Allah Maha Pengatur, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Mengetahui. Dia dah tahu syaitan ini siapa. Kan? Padri kata itu. Masalah dia, awak kata Allah not all knowing. Tak boleh kata, Allah tak tahu, Allah tak berkuasa. Dan Allah penuh kasih sayang. Kenapa nak campak manusia, nak dihisap masuk neraka? Hisap tak apa, alah bagi rotan je lah. Kenapa neraka dahsyat? Padri tak boleh jawab. Dalam Quran, malaikat ulangi balik apa yang kita tanya tadi. Malaikat ulangi, kenapa jadikan manusia yang yufsidu fil ard, akan buat fasad atas muka bumi. Padahal kita tasbih pada engkau siang malam, bukratau wa asila. Jadi Allah tak bagi tergantung. Terus jawab ayat seterusnya. Surah Al-Baqarah, awal Surah Al-Baqarah. Ini a'lamu mala ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Oh, syok lah. Kita pun parking lah tepi kan. Lepas tu cerita. Itu bukan tajuk. Itu sedulah saya bangkit sekarang balik pada Nabi Ibrahim AS dan Nabi Musa AS. Nabi Ibrahim AS bertanya tentang mengetahui bagaimana Allah menghidupkan. Yuhyi wa yumiit. Penting kan? Dan kita tahu bahawa Allah menyusun ayat-ayat ni bukan main-main. Bukan tak sengaja. Dia memang sengaja dan dia memang tepat. Kerana kita kata ini, aku yakini kalamullah yang maha sempurna. Semua sifat-sifat ni, ya, sebati. Sebenarnya tak timbul sifat-sifat ni. Masa zaman salaf, salafi tak timbul sifat-sifat. Perkataan sifat Allah datang 170 tahun kemudian bila manusia, alim ulama, menjawab soalan orang awam bahawa apa, soalan apakah Quran ini qadim ke makhluk. Zaman Nabi tak timbul. Zaman sahabat tak timbul. Zaman tabi'in tak timbul. Zaman salaf tak timbul. Zaman salafi tak timbul. Zaman kegemilangan Islam, timbul soalan. Dan bergaduh. Bergaduh. Pasal apa? Kalau awak kata makhluk, jadi orang kata kalau makhluk, makna ia sudah dicipta. Padahal filo mahfuz lah contoh lah. Dia kekal abadi lah, contohlah. Begitu juga syurga neraka lah, timbul lah. Semalam saya dah jawab syurga neraka itu janji Allah. Jadi dia tak qadim lah. Syurga neraka ni tak, dia tak qadim. Dia bakar tak qadim. Macam mana tu? Bermakna atas janji Allah, Allah dah buat perjanjian. Engkau masuk, makna masuklah. Logik tak logik? Allah bagi logik lah. Zalim. Awak zalim kan? Logical lah kalau awak zalim tak boleh masuk syurga. Itu satu bentuk hujah-hujah lah. Tapi sifat-sifat Allah ni kita kena faham bahawa dia
cara dia terbentuk. Cara dia terbentuk bila dengan peredaran masa. Kerana kita nak yang asli. Quran yang tak ada baris, orang kata. Kita tak tahu baca, kita tanya dengan... Kita boleh belajar dengan Badui. Belajar dengan orang Arab. Orang yang mengetahui lah. Orang yang belajar, orang yang alim. Ini memang hasrat saya. Dulu memeluk Islam tu, nak cari orang tu. 40 lebih tahun saya cari. Bila saya terjumpa orang, saya akan assalamualaikum. Saya akan raikan dia. Kerana kita nak tahu ilmu ni. Tak timbul soal cari guru ke apa. Memang semua orang nak guru. Tak ada orang kata guru Allah ke tak Allah. Itu tak penting. Apa hasrat kita? Semua yang datang ni pun hasrat itulah. Not to know Allah is the greatest to make us feel that we need to talk about Him. Betul? Ya, yalah. Apalah kita nak cakap. Rather than talk about something else lah. Ada orang, you nak suka cerita benda-benda lara dunia yang tak habis-habis perang. Ya? Walaupun dalam waktu perang pun kita cerita Allah. Lagipun ada hadis kursi kata, hari terakhir lah, saya tak cakap. Kiamat, hari kiamat tu kebangkitan. Tak akan berlaku selagi ada orang sebut Allah. Atau ingati dia lah. Listen, cakap, then last movement. Bergerakan. Practice. Oh, okay. Jadi, Nabi Musa tu, okay, last lah. Ini dah tutup lah. Nabi Musa alaihi salam pula, kata, aku nak bercakap dengan kau. Aku tak puas hati. Nak melihat engkau. Aku tak puas hati hanya bercakap dengan kau. Ini kekasih lah. Habis orang baca ni faham. Oh, ini mesti Ali Syair seperti Jaludin, Jamaludin, Jalaluddin Rumi. Rumi ya, mesti angkat ayat macam ni. Ada orang angkat itu ayat Nur ala Nur, tak berapa lah tertarik. Atau di mana kamu berpusing menoleh, di situ wajah Allah. Itu tidak ada asyik sangat lah. Asyik ini bila Nabi tingkatkan lagi satu makam. Nabi memohon naik makam dia. Ya, dia bercakap dengan Allah, dia tak puas hati. Aku nak lihat engkau, wahai Tuhanku. Aku nak lihat engkau. Yang kata, mana boleh lihat ni? Ni Nabi Musa yang tanya, bukan saya. Dah tanya dah beribu tahun dulu. Tak payah heran. Sudah ada dalam Quran. Jangan heran. Tak berubah. Allah jawab apa? Awak tak boleh lihat saya. Kita pun jawab semua orang, okey, awak tak boleh lihat Allah. Belum habis cerita. Belum habis cerita. Ya, belum habis cerita. Allah bukan macam guru besar sekolah yang bengis. Bukan macam KKM. Dia bukan kata, tak boleh. Bukan tunjuk. Action. Allah tu yang maha segalanya. Allah kata tak boleh. Saya percaya dia cakap dengan lembut. Ini cara puisi saya lah. Jangan ambil sebagai tafsir. Sastra bertirik rama. Awak tak boleh lihat saya. Awak tak boleh lihat aku. Alamak. Tetapi kalau mau lihat aku begini. Dia bagi jalan keluar. Dia bagi closure. Dia tak bagi tergantung. Maknanya dia menjawab doa Nabi Musa alaihissalam. Bolehkah kita doa macam tu? Wallah-wallah. Itu nanti kita fikirkanlah. Kerana ada, kita baca ayat tu akan faham. Awak tak boleh lihat saya kerana kalau awak lihat saya, kamu akan fana. Musnah. Ini semua tasawuf sufi-sufi ni. Mesti apa? Bergetarnya. Fana filam. Hilang. Asyik. Cerita Buddha pun begitu. Yoga pun begitu. Sri Rajneesh pun begitu. Itu Eckhart Tolle pun begitu. Alan Watts pun begitulah. Semua yang saya dengar dan baca. Nietzsche. Apa ni? Nihilism pun begitu. Tapi dia la ilaha saja. Illallah tu tak ada lah. Tak apa, tak apa. Apa kita asyik dengan puisi saja cukuplah. Orang kata nak buat apa ya? Boleh dapat kerja kan, boleh makan. Okey.
Jadi Allah berjawab ke Nabi Musa AS, you cannot see me, because if you see me, you will be destroyed. Awak akan, bukan mati tau, dia dia fana ni, kuluma alaiha fan illa ibtigo waji rabbi ala. Ini di sana juga ayat mengenai melihat Allah. Di mana kamu berpaling, di situ wajah Allah. Berpaling tu mana? Muka, wajah, melihat. Mana dia? Lagi satu ayat ini mutasyabihat dengan ayat yang lain. Menyatakan semua yang ada, ini yang wasabi. Saya tak layaklah untuk komen wasabi. Oh, tarik balik, tarik balik. Allah, maaf, maaf. Perang-perang ni, perang mazhab ni. Semua akan musnah melainkan wajah Allah. Nampak dua ayatnya? Di mana kamu toleh, di situ wajah Allah. Semua akan musnah melainkan wajah Allah. Fana kuluma alaifan ila ibtiga wajih a'la. Saya tahu sedikit yang saya tahu tentang bahasa Arab. Kulu, setiap, alaiha, yang ada, fan. Kulu alaiha, fan. Fana. Fana, okay, bahasa ni annihilation dalam bahasa Inggeris. Itulah fana. Dia bukan terbakar, dia bukan mati, dia tiada. Dia dah berkata, macam mana tiada? Dia asal ada kan? Kita kata, ada, ada, aku ada. Tapi sebenarnya dia, dia hancur. Hancur sehingga dia tak tinggal habu. Jadi semua yang ada akan fana, akan hilang. Satu, kalau nak pakai, nak timit rama lagi sastra, kena tanya Anwar Ibrahim lah. Ya, bila dia tak sibuk lah. Melainkan wajah Allah. Jadi macam mana nak bayang kita pun hilang. Jadi Allah jawab pada Nabi Musa AS, boleh lihat lah. Jadi ini mutasyabihat ayat ketiga lah. Bahawa wajah dia yang dia lihat, saya syaki adalah wajah Allah. Allah macam mana? Dah tak boleh lah, kita dah tak ada. Wajah Allah pun kamu fana. Ya? Dan Allah bagi cara dia. Siapa yang terbaca ayat tu tahulah, ayat ni masyhur ya. Letak pandangan kamu, tumpu pandangan kamu kepada Gunung Sinai. Tur Sinai ke apalah. Adalah gunung. Dekat satu tempat. Pandang sana. Kami akan turunkan arsh kami. Apa tu arsh? Kita tahulah arsh. Besar. Melengkungi langit dan bumi. Arsh Allah. Dia kata Muhammad Isra' Mi'raj itu ke arsh kan? Okay. Maksudnya arsh ni langit kot. Nah, ada tafsir langit kata langit ini risalah. Langit ni wahyu. Atas Allah, di atas itu, di atas langit. Bukan bertempat ya. Jadi wasabi pula. Jadi kami akan turunkan arsh kami atas gunung itu. Kamu tumpu lihat, kalau masih kamu melihat, kamu akan nampak kami. Ini penting ayat ni. You will see me. You shall, kamu ni hui kan wo. Lu boleh tengok wala. Ya, lu mata pandang lah, tengok ada pingsan atau tak ada pingsan. Lebih kurang lah. Bahasa Arab lah. Wajah. Ya, ya, wajihi. Kita solat inna solati wa nusuki ma mahyaya wa mamati lil rabbil alamin. Wajhatu wajhiya lillazi fatarassama samawati wal ardh. Wajahku menghadap wajahmu. Tahu tak? Bila solat tu dahsyat tau. Wajah. Bukan bahasa Sanskrit kan? Bahasa Arab. Boleh cek lagi lah. Saya bukan pakar lah. Yo, you come to the wrong place. Jadi dia pun pandang lah. Dan Allah pun turun arsh dia. Pengsang dia. Dia fana lah. Dia mati. Allah kata, kalau tidak kami kesian kamu, hidupkan kamu balik, sesungguhnya kamu dah musnah. Gitu. Dan dia terbangun, dia kata subhanallah. Apakah dia sudah nampak ke tidak? Saya percaya sudah lah. Bukan dia kata, tak maulah taubat. Tak ada. Baca balik ayat tu. Itu lebih kurang lah yang saya tahulah. Saya kutip-kutip begitu saja.
Tadi saya terbangun, saya tertidur awal. Lepas solat, saya terfikir dua ayat tu, tergerak hati, lalu kita letak sini. Jadi apa cerita lain, tak ada cerita lain lah. Ini untuk tafakur saja. Bahawa apa ni, sekarang tafsir mula datang lagi tau, kerana linguistik ni satu ilmu yang berterusan, yang makin manusia tahu, menunjukkan Quran ni hidup sepanjang zaman. Ya. Jadi orang kisah dengan akhir zaman, akhir zaman, kepada saya tak pentinglah. Kiamat ke apa ke, apokalips ke, tak penting. Kerana yang penting Allah, yang penting kerajaan dia Al-Mulk. Dan kalau kamu perhati ayat-ayat Allah kan, dia tak kisah Palestin tau, dia tak kisah Quraisy tau, dia tak kisah sehingga Abu Lahab tu, ibu ayat pun bukan pasal Abu Lahab, dia mengenai Fir'aun, menurut tafsir Hani Achan lah, dan juga tafsir Moses PhD. Dia dah, Lahab tu bukan Abi Lahab, Abi Lahab bukan Abu Lahab, dia mengenai satu takrif lain. Dia tak apa, tapi maksud saya ayat-ayat Allah bila kita baca, orang selalu baca Quran ya, dia mengenai aku ke? Tak. Jauh Allah pergi ya. Tapi pergi jauh, pergi dekat, pergi menyuruh, dan dia, dan Allah sentiasa balik kepada dia, balik kepada sifat dia. Allah sentiasa kata, ini dia dah selesai, ini dia dah berkuasa, ini dia dah tentukan, ini dia dah terketahui. Jadi tak timbul. Itu sebab bolehlah faham surah Al-Yunus ayat 62 bila sebut inna awliya Allah la khawfun alaihi wa lahum yazanun. Apa maksud dia? Sesungguhnya wali-wali Allah ini tidak ada, dalamnya mereka tidak ada bimbang, tidak ada takut. Adakah wali Allah yang bimbang? Mana tak ada lah. Bimbang tentang apa? Bacalah semua surah Yunus itu tentang dunia. Surah Yunus yang lari daripada dunia, yang lari daripada dakwah, yang lari daripada sampaikan dia kata, dan dia buat conclusion sendiri. Dia ini syiriklah, menyekutukan keadaan alam ini, iaitu kita boleh kata penzahiran, mesti faham ya, pelaksanaan Allah, af'al Allah, alam ini af'al Allah, perbuatan dia, menyekutukan bahawa Allah tak berkuasa. Bila Allah kata bawalah risalah ini pada kaum kamu, dia kata biar mampu ya kawan aku, biar mampu lah, dia tak akan terima. Kita dalam hati sudah tertutup, Yahudi, Israel ni semua mampu ya, cakap macam itulah. Bila Allah kata, sebenarnya kalau Allah suruh, awak buat saja. Allah suruh, kamu buat sajalah. Sami'na wa ata'na. Apa terus dengan apa tikhukti wala makanan. Kena baca 15 kali lah saudara. Ini saya fikir sekali je lah, pasal tak ada conclusion yang lebih falsafah. Dia ada falsafahnya. Kerana kalau tidak, sebenarnya itu cerita betul pun. Sebenarnya bukan kita dah marah ya? Bukan kita nak, tak nak orang tu lagi marah. Tapi kita kesian lah. Memang betul dia dah susun setiap kali kita kat sana, dan makanan tu sedap. Jadi ayat-ayat Allah ni dia menunjukkan kekuasaan dia. Bila Allah kata sesungguhnya, macam surah Ar-Rum, surah Ar-Rum, kita Rum itu akan Byzantium lah, Rum Timur ke apa, akan menang balik ke apa kan. Adalah peperangan Arab dan Romakan. Dan you tengok ayat Allah susun tu, kemudian tu Allah maha mengetahui, Allah maha atas sesuatu. Maksudnya sure punya, kita tak ada teragak-agak. Iya ke? Iya ke? Betul ke? Islam akan menang ke? Masya Allah. Tak boleh sebut insya Allah. Itu sebab tak baik sebut insya Allah dalam beberapa keadaan. Insya Allah tak boleh. Dengan manusia boleh, insya Allah. Dengan Allah tak boleh, insya Allah. Dia masya Allah, la kuwah. Masya Allah, la kuwah tak ila bila. Bila Allah kendaki sesuatu, ya, ia berlaku. Bila Nabi cakap sesuatu tu, ya,
Itu sidik. Tapi sekarang kita tak tahu apa Nabi cakap sebenarnya. Hadis pun ada yang bercanggah. Satu hadis kata tiga kali, satu hadis kata sekali. Yang mana betul? Buya Syakur kata tak payah gaduh lah. Jangan paksa orang . Jadi tak timbul. Jadi kita pergi ayat Quran tak ada benda nak. Cuma tafsir lah. Semua bergaduh tafsir. Lepas orang tanya balik, kamu ni mengaji mana ni. Tak, saya cerita ni semua mengharapkan orang lebih alim jawab. Ada yang jawab macam bab anjing kan, Datuk Ustaz Kasim Elias jawab. Dia jawab lain. Lepas tu mengenai sihir, saya kata sihir tak ada. Saya bagi RM10,000. Ustaz Kasim Elias jawab, dia tak ada, dia rawati orang sihir. Saya kata saya pun rawati dua orang yang kononnya sihir. Saya tak percaya itu sihir. Psikologi, something like that lah. Tapi saya tak, psikologi ni deep . Psikologi ni deep. Persepsi. Kerana semua adalah tabaru, tabula, rasa. Semua ada. Tadi saya cerita tentang teori komunikasi . Bila kita berjumpa, kita boleh buat thought experiment lah. Kalau macam Nabi Musa macam mana, macam Nabi Ibrahim macam mana, macam Nabi Isa macam mana, macam Nabi Musa Alaihissalam, macam mana keadaan kita, apakah kita beriman ke tidak. Dan Al-Quran ada sebutlah kenapa tak beriman. Orang kata hubud dunia ada kenapa sangkaan terhadap Allah. Nabi Yunus tu, surah Yunus, dia sangka bahawa dia yang kena pergi dakwah ke orang tu. Surah Taubah menyatakan sangka kita yang nak pergi bunuh orang. Tak, dia tak ada kebencian. Allah kata kami yang bunuh. Kerana yang dia bunuh tu, dia bukan nak bunuh orang dah. Dia bukan benci kat orang. Tapi bila timbul kebencian, mana bercanggah lah. Ada bercanggah dengan Allah. Kadang-kadang macam C++. Uish, programmer ni. Formula dah betul. Cuma kena tukar variable yang sesuai. Okey. Baru dapat interpret yang tepat. Ke data, kerana variable is variable. Faham tak? Dia variable, you know? Data. Saya kadang-kadang salah letak variable. Selalu kita tak salah variable. X is X, unknown. Silap letak data. So null pointer lah. NPE lah, error kan. Kerana data tu, ini pun menarik. Okay, bagus. Yes, because ini abstraction lah, formula. Kadang macam ini falsafah lah. So matematik adalah falsafah ukuran, the science of measurement, physics . So bila kita baca ayat Quran, kita nak cari formulanya. Semua orang nak cari formulanya. Tapi yang tak sedap ialah bila jumpa formula dia ujuk action semacam . Belum jumpa habis formula lah. Sesiapa yang emo, dia tak jumpa, dia menyekat, dia menghijab diri dia. Itu sebab dan tarikat. Orang kata menari tarikat, dia bukan tarian. Saya terlibat. Saya pergi Allah, Allah. Saya beritahu orang bukan. Orang tak tergedah tu, dia akan mengutuk lah. Wasabi akan mengutuk lah. Pekerja ni, menari-nari ni. Dia bukan menari. Siapa menari, Syekh Supi kan sepak dia keluar. Tarikat yang macam dia sebenarnya bukan menari. Dia ikut arahan. Sihir berkongsi kata akan yang sama dengan sahur. Itu apa makna? Cuma saya kata sihir tu Allah kutuk sebagai khayalan. Dalam surah Al-Qamar, kamu akan anggap ni sihir berpanjangan. Mana Allah, orang ni bodoh lalu. Nabi orang kata dia sihir. Bodoh, bukan sihir. Wahyu. You tak faham. Jadi dia perlu ilmu yang tinggi lah. Soalannya timbul lah. Ada orang tanya, Quran ni untuk orang pandai ke orang bodoh? Jawapannya orang pandai lah. Simple lah. You tengok orang bodoh semua ikut Quran. Tak ada lah. Bukan orang educated, tak educated, orang yang berfikir. Kerana Umar Al-Khattab, dia terbuka hati bila dengar anak saudara perempuan yang membaca Quran. Dia yang cerdik sastra. Umar Al-Khattab sebenarnya orang pandai. Dia seorang
bukan saja bangsawan tau, dia seorang boleh kata Tan Sri lah, ada PhD punya lah eh. Bila dia dengar Quran itu, dia tahu lah. Mana Quran ni memang untuk perangkap dia lah. Orang bodoh bukan lah, jangan kaitkan lah. Bila saya kata Muhammad ini postman, orang kaitkan postman dengan orang bodoh. Kerana gaji dia mungkin SRP, itu salah lah. Postman adalah kerja yang amat mulia. Dia tak buka bungkusan kamu, dia sampaikan tepat waktunya, dia jujur. Dia gaji rendah tak timbun, Nabi tak ada gaji pun. Yalah. Okeylah, itu sajalah saya sampaikan. Terima kasih semua. Semoga kita semua dapat berkongsi dan Allah mengampunkan kita, Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita rezeki, memberikan kita rahmatnya, memilih kita dan memberikan jalan keluar, menyatukan umat, ya, dan menjalinkan silaturahim sesama kita kerana Allah, semua kerana Dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuhan kami, berikan kami kecemerlangan di dunia dan berikan kita kecemerlangan di akhirat, dan lindungi kami daripada azab api. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tabarakallahu minkum, minkum tabarakallahu ya karim.